Wacapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, tidak tegas jawab terkait isu kemungkinan duetnya bersama Ganjar Pranowo yang bakal menjadi cawapresnya. Prabowo yang resmi didukung oleh Partai Demokrat pada Kamis malam itu hanya menjawab singkat dan mengambang. Ia mengatakan ingin persatuan dan kerukunan. Prabowo juga menyinggung apapun yang terjadi nanti, ia berharap masyarakat Indonesia tetap rukun dan dalam suasana sejuk. Prabowo yang ditemui di JCC Jakarta itu menilai akan menghormati setiap mandat dari rakyat, sebab ia menginginkan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Terlebih, masyarakat menginginkan para pemimpinnya rukun dan damai. Setelah itu, Prabowo langsung melenggang pergi ketika ditanya lebih lanjut oleh awak media. Sebelumnya, bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bicara soal peluang dirinya berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024. Ganjar mengatakan peluang duet Ganjar Prabowo itu bisa saja terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU RI dibuka. Duet Ganjar Prabowo memang sempat mencuat usai keduanya bersama Presiden Jokowi mengunjungi persawahan di Jateng beberapa waktu lalu. Namun, isu itu lambat laun mulai meredup usai Ganjar dideklarasikan sebagai bacapres PDIP dan Prabowo diusung Gerindra sebagai bacapres pula. Tadi Putri tadi bahwa hari ini barusan tadi malam saya mendapat kehormatan besar, saya diberi kepercayaan oleh Partai Demokrat untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Saya telah menerima keputusan tersebut dengan hati yang besar, dengan penuh semangat dan penuh tekad untuk berbuat yang terbaik bersama Koalisi Indonesia Maju yang lain. Hari ini, malam ini, kita mendapat dorongan yang sangat kuat, suatu support yang luar biasa, kekuatan real dari Partai Demokrat, dorongan semangat yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Demokrat yang dipimpin sekarang oleh anak muda yang penuh dengan visi ke masa depan, ini bisa membawa pengaruh yang sangat besar. Bersama-sama kita akan mencapai cita-cita yang didambakan oleh rakyat. Saya kira itu dari saya. Yang kita dambakan adalah selalu persatuan, kerukunan, apapun terjadi, kita harus rukun, kita harus sejuk. Siapapun yang diberi mandat oleh rakyat, kita hormati, ya kan? Yang terbaik untuk rakyat. Rakyat Indonesia ingin pemimpin-pemimpinnya rukun dan damai. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.